Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda yaitu tutorial gorden. Ini adalah kain gorden yang utuh 140 cm persegi. Kemudian lihat, ini adalah kain gordennya. Setelah itu, saya akan melipat gorden ini menjadi dua bagian. Lipat saja menjadi dua bagian. Ini adalah kain blackout namanya, blackout klasik. Kemudian saya akan melipat gorden ini menjadi dua lipat atau dua bagian. Setelah itu, perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah tutorial gorden yang harus Anda pelajari mengenai gorden jika Anda ingin bisa membuat gorden. Oke, perhatikan tangan saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like, ikuti saya terus. Jika Anda mengikuti saya terus, maka Anda akan bisa membuat gorden. Iya, tentukan saja. Setelah itu, rapikan saja gordennya. Rapikan gorden seperti ini. Saya rasa ini sudah lumayan rapi. Kemudian lipat menjadi segitiga. Berdasarkan kain gorden ini, lipat menjadi segitiga, tetapi di bagian setengah gorden. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Seperti ini ya. Iya. Kemudian, bagian kiri sudah selesai, bagian kanan juga. Anda harus melipatnya. Oke, seperti ini Anda harus melipat dari gorden yang sudah saya buat. Tentukan titik sudut yang diberitahu. Oke, Anda bisa melihatnya. Kemudian, saya akan membuat ukuran berdasarkan tirai yang sudah ada, yaitu tirai terbentang ini. Kemudian, ini bagian atas. Bagian atas untuk tirainya nanti. Setelah itu, saya menggunakan spidol. Saya menggunakan spidol ini. Di sini, spidol yang saya gunakan. Saya akan membuatnya, kira-kira di sini adalah ukurannya adalah 15 cm. Oke, di sini adalah 15 cm. Kemudian bagian ini adalah 15 cm. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Setelah itu, luruskan saja. Luruskan saja bentuknya supaya dia berbentuk kotak. Yaitu ke sini 12 cm. Kemudian di sini adalah ukurannya yang sama, yaitu 12 cm. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Dari ukuran 12 cm ini, 12 cm ini, potong saja menjadi segitiga bentuknya. Kira-kira seperti itu ya. Segitiga bagian satu, segitiga bagian dua. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video kami yang sudah kami buat untuk Anda semua. Kemudian buka gorden ini. Ini adalah bentuknya yang sudah dipotong. Oke, setelah itu saya akan memisahkan gorden yang sudah dipotong. Di bagian itu. Bagian yang sudah dipotong adalah 12 cm bagian kiri, kemudian 12 cm bagian kanan. Perhatikan tangan saya untuk Anda next video.